Artis cantik Prilly Latuconsina dirumorkan masuk bursa Wakil Wali Kota Tangerang atau Pilwalkot Tangerang 2024. Hal ini terungkap setelah Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, Sahrudin blak-blakan menyebut nama Prilly Latuconsina. Sahrudin menilai sang artis memiliki potensi. Sebagaimana diketahui, tak lama lagi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 yang akan berlangsung secara serentak. Perhelatan nasional tersebut membuat beberapa artis yang memiliki popularitas tinggi mendapat lirikan dari partai-partai terkait. Beberapa waktu lalu, keduanya juga tampak memamerkan keakraban dengan berfoto bersama. Terlihat di foto itu, Prilly berpose duduk di kursi Wakil Wali Kota Tangerang. Saat diwawancarai oleh media terkait pasangan yang akan diajak maju untuk memimpin Kota Tangerang, Ketua DPD Golkar Kota Tangerang itu menyebut jika Prilly Latuconsina maupun Aini Suci Wismansyah sama-sama sosok wanita yang sangat inspiratif. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Injilita Karul dan yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.